Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Sekarang ini tanggal 16 Agustus 2019. Bisa dilihat sapi-sapi betina yang ada di depan saya ini dengan kualitas sedang atau standar. Bapak berapa, Om? Bawa telu ya, Mas. Harganya berapaan ini? Ini kalau 16 per 4. 16 per 4. Sampingnya 14 per 4. Yang pojok sana? Sampingnya 15 setengah. 16, 14, 15 setengah. Ini 16, teman-teman. Ini mana besar? Ini melahirkan satu kali. Sini doro-doro. Nomor HP ini berapa? 081 081 3900 175 33 dengan Mas siapa namanya? Rozi. Mas Rozi ini di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Beliau sekarang membawa 3 ekor sapi betina, yang sebelah sini indukan atau beranak satu kali, kemudian yang ini masih doro. Untuk umurnya sendiri berapa tahunan ini? Umurnya 2 tahunan lebih. 2 tahunan. Seperti ini, teman-teman. Bagian kakinya cukup lumayan, bisa dilihat, namun tidak terlalu besar. Untuk jenis sapinya sendiri, ini sulit menentukan jenis sapinya karena memang banyak sekali percampuran yang ada di sapi ini. Yang ini adalah sapi pegon, dan ini apa, teman-teman? Apakah termasuk pegon atau simental atau cross? Kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Ini milik Mas Rozi, salah satu penjual sapi di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Seperti ini yang pernah melahirkan satu kali. Bagian kepalanya cukup bagus. Kata beliau murah di sini dibandingkan di Muntilan. Nah, harganya gimana, Mas? Lagi naik atau turun? Harganya naik. Naik. Dibandingkan kemarin. Berapa, sekitar berapa? Ya, paling satu ekor naiknya 500. 500-an. Untuk sapi jantan gimana, Mas? Jantan harganya malah turun. Kalau yang tanggung-tanggung itu, tanggung-tanggung seperti ini turun. Kalau yang buat pedetan itu malah naik harganya. Yang pedetan naik. Kalau yang tanggung misalkan saja umur sekitar 8 bulanan malah turun, teman-teman. Malah pisan nih, Pak. Pak pisan. Uang elanan. Nih, Pak, saya, Pak. Kalau sih tapi ya. Yo, kadang gue yang mana pisan aku dulu. Mana 14 juta angsal iki, Pak. 14 juta. Ya, ya. Ya, ya. Ya, seperti ini, teman-teman. Ya, ini beranak satu kali dan anak pertamanya ini jantan. Ya, sebelah sini sapi pegon dibanderol dengan harga 14 juta. Kemudian yang sini dibanderol dengan harga 15 juta. Bagaimana menurut teman-teman, apakah termasuk murah indukan atau sapi betina yang ada di Pasar Hewan Sukorejo, Kabupaten Kendal ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar jika ada yang berminat atau minta dicarikan sapi betina atau indukan, bisa tanya dengan Mas itu tadi, nomornya ada di dalam video, Mas Rozi namanya.
Oh, cantang. Sek patos papan nek ana padoro. Dolan mriko iku. Dolan ning kok sapi. Ya kok sapi dolan. Iya. Nek dolan sapi lho penting itu. Dolan pasar kok sapi. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit update harga sapi betina milik Mas Rozi di Pasar Hewan Sukorjo Kabupaten Kendal. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.